Good afternoon, students. Good afternoon. Hello, sir. Afternoon, sir. Okay, before starting our class, let's have a prayer first. Be prepared for the prayer. Begin prayer. Finished. Thank you. Now let me introduce myself. My name's Marcelinus Aris Hardono. My students call me Pak Marcel. I'm from Jogja and I live in Jogja now. I'm 52 years old. I'm married and I have a son. And is there anything else you want to know about me? Ask me questions then. If there is something else you want to know about me, ask me questions about myself and try to practice your English. Come on. Come on. Try to practice your English by asking me questions about myself. Excuse me, sir. I want to ask you, how old are you? I'm 52. Thank you, sir. You're welcome, Resananda. Any more questions? Don't you have any more questions? Are you sure you don't have any more questions? Well, if you don't have any more questions, now I have some important things for you. Okay, let me share screen first. Okay, here is, I have some important things for you. Okay, I read it for you. Pelatihan persiapan TOEIC dilaksanakan mulai hari Senin 7 Maret dan berakhir di 29 Juli 2022. Mulanya jadwalnya sih tanggal 7 Maret hari Senin kemarin, tapi karena kita jadwalnya Jumat, ya kita mulainya hari ini 11 Maret ya. Berakhirnya 29 Juli ya, ini pas hari Jumat. Jadi mulai hari ini terakhir 29 Juli. Pelatihan dilaksanakan secara daring 20 tatap muka, 1 minggu 1 tatap muka A 100 menit. Ya, jadi jadwal kita seminggu sekali tiap hari Jumat jam 1 siang. Sekali tatap muka 100 menit, berarti mulainya jam 1 siang, selesainya jam 2.40, setengah 3 lewat 10 ya. Berikutnya, tes TOEIC CBT akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 Agustus 2022. Jadi kita kelasnya sampai 29 Juli, terus ada libur seminggu untuk persiapan, baru tanggal 8 Senin itu kayaknya. Mulai tes TOEIC tanggal 8 sampai 13 itu maksudnya jadwalnya, mungkin kalian dapat jadwal yang tanggal 9 Agustus, mungkin tanggal 10 Agustus gitu. Tapi pelaksanaannya itu di UPT, di tes TOEIC-nya itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 13. Nanti kalian dapat jadwal hari apa, tanggal berapa, nanti ada pengumuman kalau sudah mendekati, kan masih lama. Kemudian ini ada, ini tesnya kan tes TOEIC CBT. CBT itu artinya computer based test, tes yang berdasarkan komputer atau menggunakan komputer. Jadi nanti tesnya online ya, kita kelasnya online, tesnya juga online. Tesnya itu pakai komputer, pakai laptop atau pakai komputer CPU atau desktop itu.
Untuk teknis pelaksanaan tesnya, nanti kalau sudah menjelang tes, beberapa hari sebelum tes akan kita bahas. Tapi ini kan masih lama, nggak usah detail dulu aja. Yang penting maksudnya CBT itu computer based test, tesnya pakai komputer. Nggak pakai pensil 2B, nggak pakai kertas. Tapi pakai komputer, jawabnya tinggal diklik-klik gitu aja. Berikutnya yang harus dipahami bersama, satu, peserta hadir 5 menit sebelum kelas dimulai. Jadi kalau kita mulainya jam 1 siang, nah berarti jam 1 kurang 5, kalian harus sudah masuk Zoom. Sebetulnya toleransi keterlambatan itu 10 menit sih. Jadi maksimal jam 1 lewat 10 harus sudah hadir di Zoom. Kalau lebih dari itu, bisa dianggap tidak masuk. Nomor 2, Bapak dan Ibu pengajar memeriksa kehadiran peserta 10 menit di awal dan di akhir dengan memperlihatkan tampilan kamera on. Jadi 10 menit setelah mulai berarti jam 1 lewat 10 dan 10 menit sebelum berakhir berarti jam 2.30. Saya akan absen kalian satu persatu, absennya manual, nggak pakai OCW atau apa, tapi absennya manual saya panggil satu persatu. Kalau nama kalian saya panggil, ya kalian harus merespon. Kalau nggak respon, ya dianggap tidak masuk. Terus nomor 3, screenshot 10 menit setelah kelas dimulai dan sebelum kelas berakhir. Jadi dua kali screenshot ya. 10 menit setelah kelas dimulai berarti jam 1 lewat 10 saya screenshot, kita foto bareng. Terus saya absen. Nah, terakhir juga nanti 10 menit sebelum kelas berakhir jam 2.30, setengah 3 itu juga saya screenshot lagi, kemudian saya absen lagi. Gitu ya, jadi dua kali. Kadang saya itu lupa. Kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Berikutnya 4, mengisi lembar komunikasi. Oh ini saya, kalian enggak. 5, syarat mengikuti TOEIC CBT adalah mengikuti pelatihan 100%. 100% berarti harus masuk terus. Tidak boleh enggak masuk ya. 100% kehadirannya. Tapi ada catatan ini. Apabila peserta tidak dapat mengikuti pelatihan, diminta untuk mengikuti di kelas lain pada pengajar yang sama. Jadi intinya kalau kalian tidak bisa hadir, tidak kan syaratnya harus hadir 100% gitu ya. Kalau misalnya suatu ketika kalian terpaksa tidak hadir, misalnya mudah-mudahan enggak sih, misalnya karena sakit, atau karena misalnya ada keperluan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan dan terpaksa harus tidak hadir, kalian harus segera lapor saya. Di sini disebutkan peserta yang izin harus disertai bukti. Jadi kalau misalnya sakit, ya harus disertai surat dokter. Kalian foto, kalian kirim ke saya. Terus misalnya ada keperluan lain, misalnya kalian ada yang ditugaskan mewakili fakultas, apa ikut apa misalnya pertandingan bola voli di Semarang, itu misalnya ada kejuaraan bola voli di Semarang, kalian mewakili fakultas atau mewakili universitas ikut, nah terpaksa nggak bisa ikut TOEIC, nah itu bisa kalian minta izin, tapi kan kayak gitu-gitu itu kan pasti ada suratnya, ada surat tugas atau surat apa gitulah. Nah, itu harus ditunjukkan untuk bukti di foto gitu ya, kirim ke saya. Kemudian peserta yang belum terdaftar di daftar hadir saat pelatihan berlangsung diminta menghubungi bagian akademik terlebih dahulu. Ya, itu hal-hal yang perlu kalian ketahui. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan tentang ini tadi? Beberapa hal yang perlu kita pahami. Enggak ada ya? Izin masuk, Sir. Oke. Terkait izin masuk, saya Resa Nanda. Terkait dengan toleransi keterlambatan, mungkin untuk jam 1 mungkin dari teman-teman di wilayah WIB mungkin masih masih menyelenggarakan sholat Jumat begitu, Sir.
Ada itu. Siapa coba? Biasanya untuk selesainya di Solo itu kalau tidak salah itu kan tergantung tiap-tiap tempat atau tiap-tiap masjid kan. Nah, untuk di kampus biasanya selesainya jam 1 itu, Sir. Ya, kan biasanya jam 1 kurang sudah selesai di kampus. Iya. Jam 1 itu masih ada toleransi keterlambatan 10 menit. Ya, jadi kalau jam 1 lewat 11 itu ya dianggap tidak masuk. Itu kan bikin jadwal gitu ya sudah memperhatikan itulah jam sholat Jumat. Tidak boleh alasan seperti itu. Karena jam 1 pasti sudah selesai dan kita masuknya jam 1 dan masih ada keterlambatan toleransi 10 menit. Baik. Terima kasih, Sir. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak ada, ini sudah lewat 10 menit dari mulainya. Kita foto dulu sekarang. Foto dulu terus nanti saya absen. Saya panggil. Silakan kameranya dinyalakan. Kita akan foto dulu. Yang ketika di foto kameranya enggak nyala, ada kemungkinan dianggap tidak masuk loh ya, karena tadi screenshot dengan aturannya tadi tampilan kamera on. Kalau yang kameranya enggak nyala, enggak on, bisa dianggap tidak masuk. Oke, saya foto sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Sekarang saya absen. Anes Nur Fadilah. Hadir. Oke, Anes. Anggi Aulia Dewi. Hadir, Sir. Oke. Ayu Jumimbar. Hadir, Sir. Berliana Sekar. Hadir, Sir. Disti Rahma Ardani. Disti Rahma Ardani. Hadir, Sir. Oke, suaranya kecil. Dwi Ayu Sulistianing Room. Hadir, Sir. Kok gelap ya? Lampunya dinyalakan. Ya, Suryan dari Mustika. Hadir, Pak. Erni Safitri. Erni Safitri. Tidak ada. Fiona Devi Agustina. Hadir, Sir. Oke. Hardika Putra Pramudia. Hardika. Hadir, Pak. Mana ini Hardika? Oh, ini ya. Nanti. Ya, oke. Maulana Adi Nugraha. Hadir, Pak. Mia Nur Habsari. Hadir, Sir. Nadila Salsabila. Hadir, Sir. Oriza Yasmin Ayuning Tias. Hadir, Sir. Resa Nanda. Listen, Sir. Resa Setionugro. Hadir, Pak. Rina Dwi Siti Fatimah. Hadir, Pak. Rizky Maulida. Hadir, Pak. Sebentar, Rizky Maulida mana? Benar, Pak. Kok gelap tuh ini? Hadir, Pak. Ya. Kenapa tadi gelap? Rizky Wulansari. Hadir, Sir. Oke. Sandra Dewi Yusina. Hadir, Pak. Suaranya kecil sekali, coba diulangi lagi. Sandra Dewi. Hadir, Pak. Ya, harus dekat ke mic kamu, kecil banget suaranya. Shelly Nur Permatasari. Shelly Nur Permatasari tidak ada.
Session Farah Nadia. Hadir, Pak. Oke. Yeni Nur Habsari. Hadir, Pak. Rani Kusuma Wardani. Hadir, Pak. Nanda Putra Ramadan. Hadir, Sir. Oke, saya ulangi yang tadi belum respon. Erni Safitri. Tidak ada. Sheli Nur Permata. Ya, dua orang ini tidak, saya anggap tidak masuk hari ini. Oke, sekarang kita akan bahas ini dulu, introduction to TOEIC, pengantar TOEIC gitu ya. Sebentar, saya share screen dulu. Tapi ini cuma kosong aja, cuma kayak whiteboard papan tulisnya. Oke, yang pertama ini, TOEIC itu singkatannya apa? Ada yang tahu? TOEIC singkatannya apa? Ada yang tahu? Test of English for International Communication. Test of English. For International Communication. International Communication. Ya, betul ya. Tes bahasa Inggris untuk komunikasi internasional. Nah, jadi TOEIC itu intinya pada communication. Komunikasi ya. Ya, kalau komunikasi itu kan yang penting pesan yang disampaikan oleh orang yang berbicara bisa ditangkap dengan baik oleh orang yang diajak bicara. Orang yang berbicara itu namanya penutur. Kalau yang diajak bicara namanya petutur. Jadi yang namanya komunikasi itu yang penting pesan dari penutur bisa diterima dengan baik oleh petutur. Itu intinya. Kadang TOEIC itu kadang kayak enggak sesuai dengan teori gitu kadang. Gini maksudnya. Contohnya gini. Misalnya ada pertanyaan, are you hungry? Terus ada pilihan jawaban, yes, I'm a student. Terus yang B, no, she isn't. Terus yang C, I'm full. Nah, seperti ini. Pertanyaan are you hungry itu kalau dalam bahasa Inggris ini termasuk jenis yes no question. Dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama WH question, pertanyaan yang diawali dengan kata tanya. Yang satunya yes no question, pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes atau no. Jadi kalau are you hungry ini termasuk yes no question. Pertanyaan are you hungry itu yes, no question, berarti dia membutuhkan jawaban yes atau no. Are you hungry itu jawabannya kalau enggak yes, ya no. Teorinya gitu. Tapi coba kita lihat ini. Are you hungry? Pilihan jawabannya A. Yes, I'm a student. Wah, ini kan enggak nyambung. Ditanya, apakah kamu lapar? Kok jawabannya, ya, aku seorang siswa. Oh, ya kan enggak nyambung. Salah ini yang A. Kalau yang B, are you hungry? No, she isn't. Nah, ini juga enggak nyambung. Yang ditanya, are you hungry? Malah. She jawabnya, no, she isn't. Tapi yang C, I'm full, artinya saya kenyang. Nah, ini malah nyambung. Apakah kamu lapar? Saya kenyang. Itu kan nyambung. Padahal yang C ini nggak pakai yes, nggak pakai no. Padahal tadi teorinya yes, no question kan pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes atau no. Nah, ini malah jawabannya tidak pakai yes, tidak pakai no, tapi nyambung. Nah, yang ini yang kita pilih. Jawaban yang betul yang C. Yang A dan B itu meskipun pakai yes dan pakai no atau pakai no berarti tapi itu kan nggak nyambung dengan pertanyaan. Jadi komunikasi itu yang penting nyambung. Jawabannya itu nyambung dengan pertanyaannya. Kayaknya nggak sesuai teori yang teorinya membutuhkan jawaban yes atau no. Ini jawabannya nggak pakai yes, nggak pakai no. Tapi kan memang dalam kehidupan sehari-hari kayak hal kayak gitu tuh biasa kan ya.
Misalnya, contohnya misalnya gini, ada orang nanya, deket sini enggak sih, ada enggak sih yang jual pulsa? Terus yang ditanya itu bilang gini, depan Indomaret itu loh. Nah itu tuh kan kalau menurut teori ya, kayak enggak sesuai gitu. Wong pertanyaannya, dekat sini ada enggak yang jual pulsa? Nah, harusnya kan jawabnya ada atau tidak ada gitu. Tapi wong suruh milih ada atau enggak, ada apa enggak ya yang jual pulsa. Tapi dijawab depan Indomaret itu. Ya gitu tuh kan apa nyambung toh. Dan seperti itu ya wajar dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu itu wajar. Memang komunikasi itu seperti itu. Yang penting nyambung antara pertanyaan dan jawabannya itu nyambung. Gitu ya, TOEIC itu gitu. Jadi fokusnya pada communication. Terus sekarang gini, menurut sejarahnya, TOEIC itu muncul lebih belakangan daripada TOEFL. Nah, saya mau bahas TOEFL dulu sebentar. Kalau TOEFL itu kan Test of English as Foreign Language, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi yang dites TOEFL itu adalah orang yang baginya bahasa Inggris adalah bahasa asing. Kalau orang Amerika, oh ya enggak dites TOEFL. Karena bagi orang Amerika kan bahasa Inggris memang bahasa asli mereka. Orang Amerika, orang Inggris, orang Australia itu ya enggak dites TOEFL. Bahkan orang Malaysia, orang Filipina pun enggak ada TOEFL. Adanya kalau di Malaysia, di Filipina itu adanya TOEFL. TOEFL itu artinya Test of English as Second Language. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jadi di Malaysia, di Filipina, di India juga itu bahasa Inggris bukan foreign language, bukan bahasa asing, tapi second language, bahasa kedua. Nah, makanya mereka pinter-pinter bahasa Inggris, karena bagi mereka bahasa Inggris itu bahasa kedua. Kalau kita, saya contohnya, saya bahasa kedua saya itu bahasa Indonesia. Saya dulu lahir, saya sama orang tua saya diajari ngomong bahasa Jawa. Nah, itu bahasa pertama saya atau bahasa ibu. My mother tongue, bahasa ibu saya itu bahasa Jawa. Nah, setelah saya sekolah, saya belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa kedua bagi saya. Orang Indonesia rata-rata gitu. Orang Bali itu bahasa pertamanya ya bahasa Bali. Bahasa Indonesia itu bahasa kedua. Orang Madura, bahasa pertamanya bahasa Madura. Orang Batak, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTT itu bahasa pertamanya bahasa daerah masing-masing. Baru bahasa Indonesia itu bahasa kedua. Jadi kalau mau membandingkan orang Indonesia sama orang Malaysia pinter-pinteran, kalau yang untuk ngetes itu bahasa Inggris, ya rata-rata lebih pinter orang Malaysia. Mereka kan bahasa Inggris itu bahasa kedua. Kalau kita bahasa keduanya kan bahasa Indonesia. Kalau mau dibandingkan ya kita ngomong bahasa Indonesia dibandingkan sama orang Malaysia ngomong bahasa Inggris. Harusnya gitu. Bukan bahasa Inggrisnya orang Malaysia dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya orang Indonesia. Ya rata-rata kita kalah. Karena di Indonesia bahasa Inggris bukan bahasa kedua, tapi foreign language, bahasa asing. Ya, kembali ke tadi TOEFL. TOEFL itu awal mulanya diciptakan untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris orang-orang yang akan kuliah di Amerika. Orang dari luar Amerika yang akan kuliah di Amerika, itu tesnya, tes bahasa Inggrisnya pakai TOEFL ini. Awal mulanya itu tujuannya. Tujuan TOEFL itu diciptakan awal mulanya untuk itu. Tapi kemudian dengan berkembangnya waktu, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar biasanya, yang mewajibkan karyawannya itu mempunyai nilai TOEFL minimal sekian, itu ada minimalnya. Misalnya BRI contohnya. BRI itu mewajibkan pelamar yang ingin bekerja di sana untuk punya sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Nah, kadang gitu. Perusahaan-perusahaan besar ada yang seperti itu, tidak cuma BRI sih. Nah, tapi kemudian terus ini ada perusahaan yang merasa
kok TOEFL itu kayaknya kurang pas kalau untuk rekrutmen karyawan. Kan TOEFL itu tujuannya untuk masuk kuliah, untuk daftar universitas di Amerika tujuannya. Nah, kok untuk terus untuk ngelamar kerja, tesnya kayak kurang pas ini. Nah, terus perusahaan itu meminta sebuah lembaga untuk menciptakan semacam TOEFL, tapi yang tujuannya untuk rekrutmen karyawan, untuk masuk ke dunia kerja. Nah, maka diciptakanlah TOEIC itu. Jadi TOEFL dan TOEIC itu beda, karena TOEFL itu tujuannya untuk masuk ke dunia pendidikan, kalau TOEIC tujuannya untuk masuk ke dunia kerja. Makanya di Indonesia anak-anak SMA itu biasanya tes bahasa Inggrisnya cenderung ke TOEFL, tapi kalau anak-anak SMK itu cenderung ke TOEIC. Demikian juga di perguruan tinggi, kalau anak S1 itu cenderung TOEFL, kalau anak D3 atau D4 itu cenderung ke TOEIC. Makanya kalian kan semua diwajibkan ikut tes TOEIC, supaya nanti setelah lulus dari UNS, kalian semua masing-masing punya sertifikat TOEIC. Dan gratis toh ini, tinggal kalian ikut aja. Tapi ya ada syaratnya, harus hadir 100%. Kalau tidak memenuhi syarat, ya kalian tesnya harus bayar. Harus tes sendiri, bayar. Bayarnya sekitar 700 ribu kayaknya. Mahal bayarnya. Apa mungkin lebih. Tapi kalau kalian memenuhi syarat kehadiran, 100% hadir gitu ya, nanti boleh ikut tes yang gratis itu. Dibayari UNS, maksudnya gratisnya itu dibayari pihak kampus. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan tentang TOEIC tadi? Ada pertanyaan enggak? Masih belum, Mbak. Oke, kalau enggak ada, sekarang untuk pengantar TOEIC, saya ada video tentang introduction to TOEIC. Silahkan dilihat. Terus nanti kita bahas. Videonya akan saya share di grup WA kelas. Durasinya sekitar 17 menit ya. Nanti setelah ya 18 menit lah. Atau 20 menit lah maksimal. Nanti kita masuk lagi ke sini, kita bahas lagi, terutama isi videonya. Sebentar lagi akan saya share linknya di grup WA kelas, nanti silahkan diklik, silahkan dilihat. Kalau yang ikut kelas saya lewat YouTube, nanti link videonya ada di deskripsi ya, silahkan buka link videonya di deskripsi bagi yang mengikuti kelas saya lewat YouTube. Oke, sekarang kita bahas video yang tadi. Yang pertama ini, tadi itu videonya sebetulnya sudah jadul itu ya, itu dibuat tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, jadi dulu itu kelasnya offline, tesnya juga offline. Tadi disebutkan tesnya itu pakai pensil sama kertas. Nah, itu nggak berlaku untuk kalian, karena besok kan tesnya pakai komputer. Nah, tapi yang lain-lainnya masih tetap bisa dipakai. Terus ada pertanyaan tentang video yang tadi sudah kalian lihat? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi kelas TOEIC ini nanti akan saya share di grup WA, termasuk yang some important things tadi, di yang kita bahas di awal tadi. Nanti juga akan saya share di grup WA biar kalian bisa cermati. Kita mulai minggu depan akan mulai bahas materi. Bahas materinya akan mulai minggu depan. Sekarang saya akan sampaikan beberapa hal. Ini ada, saya punya beberapa apa ya, gambar tentang dasar-dasar grammar bahasa Inggris. Kita akan bahas ini dulu, ada cukup banyak ini gambarnya. Kita akan bahas satu persatu secukupnya waktunya sih. Kalau nggak cukup ya kita lanjutkan minggu depan. Ya, kita mulai dari ini. Ini adalah pronoun ya, sebagian pronoun.
Yang pertama itu ada subjek, maksudnya subjek pronoun, yaitu pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Pronoun kan kata ganti atau kata yang menggantikan noun. Semua kata yang menggantikan noun itu pronoun. Pronoun itu ada macam-macam, ini cuma beberapa saja. Yang pertama subjek pronoun, yaitu pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya di sini I, you, he, she, it, we, they. Ini subjek pronoun ya. Karena dalam bahasa Inggris, pronoun yang berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek itu bentuknya beda. Di kolom yang kedua ini adalah objek pronoun, yaitu pronoun yang berfungsi sebagai objek. Di sini kalau subjek itu I, kalau objeknya jadi me. Kalau you sama tetap. Nah, kalau subjek he, objeknya jadi him. Kalau she jadi her, it tetap it, we jadi us, kalau they jadi them. Gitu ya. Enggak sama kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan pronoun, kata ganti itu kan baik sebagai subjek ataupun sebagai objek, bentuknya kan sama. Misalnya aku itu ya sebagai subjek ya aku, bentuknya sebagai objek ya aku. Dia juga bisa sebagai subjek, sebagai objek. Tapi kalau bahasa Inggris, beda bentuk antara subjek dan objek pronoun. Contohnya misalnya ini, aku cinta padamu itu kan I love you. Tapi kalau kamu cinta padaku, bukan you love I. Ya, tapi you love apa? You love me, ya, bukan you love I. Karena aku sebagai subjek itu kalau bahasa Inggris I, kalau sebagai objek itu me. Kalau aku cinta padanya perempuan, I love apa? Aku cinta padanya, tapi perempuan. I love apa? I love her. I love her, ya. Kalau dia perempuan cinta padanya laki-laki, jadi apa? Bahasa Inggrisnya apa? Dia perempuan cinta padanya laki-laki. Jadi apa? She love him. She love him gini, salah. Kalau dia perempuan tidak cinta padanya laki-laki, she love him gini ya salah. Ada yang bisa membetulkan? Salah loh ini, mosok she love him gini ya salah. Ada yang bisa membetulkan? Dia perempuan cinta padanya laki-laki apa bahasa Inggrisnya? Yang betul? She love him. She-nya sudah benar, him-nya sudah benar. Yang salah love-nya, maksud saya. Love-nya dibetulkan, coba. She-nya sudah betul, him-nya sudah betul. Love-nya ini yang salah, harusnya? Harusnya loves ini. She loves him, ini baru betul. Karena kalau subjek he atau she atau it itu verb-nya kan ditambah s. Jadi kalau love ya jadi loves gini. Ini contohnya bikin sakit ini. I love her, aku cinta padanya. Tapi kok she loves him, dia malah mencintai laki-laki lain. Wah, ya sakit. Contohnya bikin sakit. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi yang pertama ada subjek pronoun, ada objek pronoun. Terus berikutnya ada, ini bukan pronoun ini sebetulnya. Ini tuh possessive adjective, yang biru ini possessive adjective. Nah, kalau yang oranye ini possessive pronoun. Sama-sama possessive, possessive itu artinya menunjukkan milik. Tapi kalau yang biru possessive adjective, nah yang biru ini berarti adjective. Tapi kalau yang oranye possessive pronoun, nah berarti pronoun ini. Kalau yang oranye ini pronoun. Terus apa bedanya possessive adjective dengan possessive pronoun? Possessive adjective itu diikuti noun, kata benda, diikuti kata benda. Kalau possessive pronoun itu tidak diikuti noun, tidak diikuti kata benda. Pronoun itu kan kata ganti noun. Kata yang menggantikan noun. Nah, fungsinya sama kayak noun.
Maka kalau posesif pronoun ya enggak usah diikuti noun, wong itu sudah noun kok. Contoh gini ya. This is my book. Nah, my ini kan posesif adjektif. Nah, dia diikuti noun. Tapi kalau this book is mine. Nah, mine ini posesif pronoun, tidak diikuti noun. Ya kah yang tadi itu? Ya, jadi yang possessive adjective itu my, your, his, her, its, our, their. Kalau yang possessive pronoun itu mine, yours, his. Nah, my ini kan possessive adjective, kalau mine itu possessive pronoun. Jadi bedanya kalau possessive adjective itu diikuti noun. This is my book. Nah, book itu kan noun, kata benda. Enggak boleh. This is my, titik. Oh, ya enggak boleh. My apa? Harus diikuti noun. This is my car. Bisa. This is my friend, itu bisa. Itu ya diikuti noun. Nah, possessive adjective itu. Kalau yang mine malah enggak. This book is mine. Sudah titik, enggak diikuti noun. Karena sudah pronoun, sudah berfungsi sama kayak noun. Ya, itu tadi possessive adjective dan possessive pronoun bedanya. Sebetulnya pronoun itu tidak cuma ini, masih ada yang lain misalnya reflexive pronoun, ada myself, ada yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, itu possessive, reflexive pronoun. Ada juga demonstrative pronoun, contohnya this, that, these, those, itu demonstrative pronoun. Terus yang kayak kata-kata kayak gini, someone, something, itu juga pronoun. Anyone, anything, no one. Itu juga pronoun, tapi enggak usah kita bahas lah. Ini aja lah kita bahas. Berikutnya, 16 tenses. Bentar, saya besarkan. Ya, kita akan bahas ini sekarang. 16 tenses. Tenses dalam bahasa Inggris itu ada 16, tapi yang jenis tenses yang besar itu ada 3, yaitu present, past, dan future. Jadi tenses itu yang jenis yang besar ada 3, past, present, dan future. Dan masing-masing jenis yang besar ini punya jenis yang lebih detail. Masing-masing punya bentuk simple, punya bentuk continuous, punya bentuk perfect, dan punya bentuk perfect continuous. Kita mulai dari yang present dulu. Kita mulai dari yang simple dulu. Yang nomor satu, simple present. Simple present itu strukturnya atau bentuknya adalah subjek ditambah verb, verbnya V1 kalau simple present. Subjek ditambah V1, terus kadang-kadang V1-nya ditambah S atau ES. Tergantung subjeknya ya toh. Kalau subjeknya he atau she atau it, itu verbnya ditambah s. Seperti tadi, she loves, kan harus ditambah s love-nya. She loves him, gitu. Atau ini ada example, contoh. She reads book in library. Reads, karena subjeknya she, nah read-nya ditambah s. Verbnya read ditambah s, jadi reads. Gitu ya, ini yang simple present. Terus kita loncat ke yang nomor 5. Simple past, kita bahas yang simple-simple dulu. Nomor 5, simple past itu strukturnya subjek plus verb. Nah, ini tapi verbnya verb 2 sekarang. Bisa yang regular verb, bisa yang irregular verb. Jadi subjek ditambah verb 2 untuk simple past. Contohnya, he completed the assignment. Dia menyelesaikan tugasnya. Completed itu V2. V1-nya kan complete, tanpa D di belakangnya. Nah, kalau simple past pakai V2 jadi completed gini. Kemudian yang simple lagi tapi simple future.
nomor 9. Ini simpel juga, tapi future. Bentuknya, strukturnya subjek ditambah will. Nah, karena future, future itu kan yang akan datang. Berarti kan akan. Nah, pakainya will atau shall. Kemudian diikuti V1. Kalau yang ini, V1-nya tidak ditambah S atau ES, meskipun subjeknya he atau she atau it, V1-nya tetap sama kayak I, you, be, they. Karena ada will di depan V1. Will itu kan, will atau shall itu kan model. Jadi diikuti V1 murni. Jadi untuk simple future, bentuknya adalah subjek ditambah will atau shall ditambah V1. Kebuan. Contoh, I shall go to park for a walk. Shall terus go. Go ini kan V1. Ya, itu yang bentuk simple. Balik lagi ke yang present, tapi sekarang yang continuous. Present nomor 2. Present continuous. Present continuous. Continuous itu cirinya ada be plus verb ing. Nah, itu continuous. Be plus verb ing. Kalau present continuous, be-nya muncul sebagai is atau am atau are. Sehingga bentuknya, strukturnya atau bentuknya subject ditambah is atau am atau are ditambah verb ing. Contoh, I'm studying in a high school. Nah, am studying ini kan, am itu bentuk dari be, studying itu verb ing. Nah, kan continuous berarti. Cirinya kan ada be ditambah verb ing. Kalau continuous, present continuous itu artinya dipakai untuk menyatakan peristiwa yang sekarang ini sedang berlangsung. Nah, kalau sekarang ini sedang berlangsung, itu kita gunakan present continuous. Continuous cirinya ada be plus verb ing. Kalau present berarti be-nya muncul sebagai is atau am atau are. Jadi ada is atau am atau are terus diikuti verb ing. Nah, itu berarti present continuous. Demikian juga yang pas juga punya bentuk continuous, nomor 6. Past continuous. Past itu berarti lampau, dulu. Tapi continuous, continuous kan artinya sedang. Dulu, tapi sedang. Bentuknya, subjek ditambah was atau were ditambah verb ing. Tadi saya bilang continuous itu kan cirinya ada be plus verb ing. Kalau present continuous, be-nya muncul sebagai is atau am atau are. Tapi kalau past continuous, nah, B-nya muncul sebagai was atau were, diikuti verb ing karena continuous. Jadi bentuknya menjadi subject ditambah was atau were, ditambah verb ing. Contoh, he was reading the book. Ini past continuous, jadi dulu itu sedang. Atau kalau contoh kalimat lengkapnya gini. Kalimat lengkapnya misalnya, he was reading the book when I came into his room. He was reading the book when I came into his room. Dia sedang membaca buku ketika saya masuk ke kamarnya yesterday misalnya. He was reading the book when I came into his room yesterday. Jadi ini ngomongin kemarin, yang diomongin itu kejadian kemarin sudah lampau. Jadi pakai past. Tapi dulu ya, kemarin berarti sudah lampau. Kemarin itu sedang, berarti continuous. Jadi kemarin itu ketika saya masuk ke kamarnya, dia sedang membaca, sedang, tapi sudah dulu, sudah kemarin. Jadi pakainya past continuous. Gitu konteksnya ya. Jadi he was reading the book when I came into his room yesterday. Artinya dia itu sedang membaca buku ketika saya masuk ke kamarnya kemarin. Gitu ya. Kemarin tapi sedang. Jadi pakai past continuous. Kita ke yang future. Continuous tapi future, nomor 10. Future continuous tense. Future itu berarti akan datang pakai will atau shall. Continuous pakai be plus verb ing. Sehingga bentuknya menjadi subject ditambah will atau shall. Terus be ditambah verb ing. Kan ada be plus verb ing on continuous. Tapi karena future terus ada will atau shall. Contoh kalimatnya, he will be playing football. Saya tambah biar lebih jelas. He will be playing football at 5, pada jam 5. Jadi jam 5 nanti nih, sekarang masih siang. Jadi nanti jam 5 sore itu dia akan sedang bermain bola. Akan tapi sedang. Future continuous, akan tapi sedang.
Nanti kalau jam 5, misalnya gini konteksnya. Aku mau, misalnya teman saya bilang sama saya gini, aku nanti mau keluar, mau ngajak Anton keluar. Jam berapa? Jam 5. Mau ya nggak bisa. Nanti jam 5 itu Anton akan sedang bermain bola. Nggak bisa kamu ajak keluar. Karena, nah sekali lagi, he will be playing football at 5. Nanti jam 5 itu dia akan sedang bermain bola. Nggak bisa kamu ngajak keluar. Gitu konteksnya misalnya. Berikutnya yang perfect sekarang. Dari simple dulu. Simple perfect berarti nomor, kok simple perfect? Dari present dulu. Present perfect berarti nomor 3. Nomor 3 present perfect. Kalau perfect itu artinya sudah selesai. Biasanya menggunakan, cirinya menggunakan have diikuti V3. Kalau present itu berarti have-nya bisa muncul sebagai have atau has. Jadi present perfect itu bentuknya atau strukturnya subjek ditambah have atau has ditambah V3. Contoh, he has made this colorful chart. Dia sudah membuat grafik warna-warni ini. Gitu artinya. Has made, made itu kan membuat. Tapi ini V3 loh ya. Meskipun V2 bentuknya sama, made kan bentuk irregular verb-nya. Make, made, made. V2 dan V3-nya sama. Tapi kalau ini ada has, terus made, nah pasti made-nya V3. Jadi he has made, artinya dia sudah membuat gitu ya. Membuatnya kapan? Mungkin tadi malam, mungkin kemarin pagi, mungkin 2 hari yang lalu. Tapi yang jelas sekarang ini dia sudah membuat gitu. Bukan sekarang sedang membuat, tapi dia sekarang itu sudah selesai gitu loh. Dia sudah membuat grafik warna-warni ini. Intinya itu, intinya sekarang ini sudah selesai. Perkara membuatnya kapan itu ya terserah, enggak penting. Mungkin kemarin, mungkin 2 hari yang lalu, enggak penting. Yang penting sekarang ini sudah, dia itu sudah selesai membuat grafik warna-warni. Itu yang present perfect. Sekarang ke yang perfect tapi yang pas. Nomor 7, pas perfect nomor 7. Bentuknya subjek plus head diikuti V3. Tadi saya bilang perfect itu cirinya ada have terus diikuti V3. Tapi kalau past perfect berarti have-nya ya bentuk lampau jadi head. Jadi bentuknya subject ditambah head ditambah V3. Contoh, I had finished my homework. Ini past perfect tapi past loh ya. Perfect itu artinya sudah selesai, pas itu berarti dulu, sudah lampau. Jadi dulu itu sudah selesai. Contohnya misalnya gini, I had finished my homework last night. Tadi malam itu aku sudah menyelesaikan PR-ku. Jadi misalnya ada temanku bilang, nanya ke saya, kamu semalam ngapain? Kamu semalam sekitar jam 7 ngapain? Aku tadi malam jam 7 main game. Loh, kok gak ngerjain PR? Aku sudah selesai mengerjakan PR tadi malam. Ngerjainnya mungkin kemarin siang, mungkin 2 hari yang lalu, enggak penting. Yang penting tadi malam jam 7 itu kok aku main game kenapa tuh? Lah aku sudah selesai mengerjakan PR. Gitu ya. Jadi past perfect itu dulu itu sudah selesai. Kalau yang present perfect tadi kan sekarang. Sekarang sudah selesai. He has made this colorful chart tadi, nomor 3 tadi. Sekarang ini dia sudah selesai mengerjakan itu grafik warna-warni. Tapi kalau yang past perfect, yang lampau itu kemarin atau tadi malam itu sudah selesai. Bukan selesainya tadi malam, tapi pada waktu tadi malam itu sudah selesai. Nah, jadi mungkin selesainya kemarin sore, mungkin kemarin siang, itu mungkin. Tapi yang jelas tadi malam itu sudah selesai. Jadi bisa main game. Kita ke yang perfect, masih perfect, tapi yang future sekarang. Future perfect nomor 11. Kalau future perfect bentuknya subject ditambah will have ditambah V3. Karena future ada will. Karena perfect ada have ditambah V3. Kan gitu, perfect itu cirinya ada have ditambah V3.
Tapi karena ini future, maka ada will di depannya. Jadi, contohnya, he will have played football. Dia, artinya kira-kira, dia akan sudah bermain sepak bola. Future itu akan, tapi perfect sudah. Jadi, nanti itu akan sudah selesai. Gitu. Tadi kan teman saya mau ngajak Anton keluar jam 5. Tadi, terus saya bilang, ah, nggak bisa, nanti itu jam 5 itu Anton akan, dia akan sedang bermain bola. Terus teman saya bilang ini, kalau jam 7 malam gimana? Oh, kalau jam 7 malam dia akan sudah selesai bermain bola. Jadi, he will have played football at 7. Nanti kalau jam 7 dia akan sudah selesai. Gitu. Kalau jam 5 dia akan sedang bermain bola. Wow, jam 7 dia akan sudah selesai. Gitu ya konteksnya ya. Itu future perfect. Sekarang berikutnya gabungan antara continuous dan perfect. Gabungan antara perfect dan continuous yang nomor 4 dulu. Present, perfect, continuous. Perfect itu cirinya ada have ditambah B3. Continuous itu cirinya ada be plus verb-ing. Nah, kalau present, perfect, continuous, ya have-nya bisa muncul sebagai have atau has, terus diikuti B3. Tapi kan terus diikuti be plus verb-ing. Nah, B-nya aja yang dimunculkan sebagai B3, jadi been. Jadi bentuknya, jadi subjek ditambah have atau has, ditambah been, ditambah verb-ing. Kadang ada since atau for gitu. Contoh, she has been working there since 2017. She has been working there since 2017. Ini kan present perfect continuous. Perfect itu artinya sudah. Continuous itu artinya sedang loh. Sudah kok sedang. Maksudnya ya sudah lama, sudah dulu, tapi sekarang masih gitu. Bentuknya ini, she has been working berarti dia sudah bekerja di sana sejak 2017 dan maksudnya sekarang ini masih belum pensiun, belum pindah, masih bekerja di sana sejak. Dia sudah bekerja di sana sejak 2017. Artinya itu, tapi maksudnya sekarang ini masih karena has been working. Itu yang present perfect continuous. Sekarang yang past perfect continuous nomor 8. Kalau past perfect continuous berarti dulu itu dia sudah dan masih, tapi dulu. Bentuknya subject plus had plus been plus verb-ing. Kalau present perfect tadi kan have-nya bisa muncul sebagai have atau has. Kalau past perfect, ya jadi had. Yang continuous-nya sama, been plus verb-ing. Jadi bentuknya subject plus had plus been plus verb-ing. Contoh, I had been playing football since morning. Jadi, saya ganti aja ini agak sulit menjelaskan konteksnya kalau morning. Saya tambahi since 6 in the morning gitu ya, sejak jam 6 pagi. Jadi kalau jam 7 itu saya bilang I have been playing football since 6 in the morning. Itu berarti saya masih main bola jam 7. Kalau present perfect, I have been playing football since 6 in the morning. Ini jam 7 dan saya masih bola. Saya bilang, saya itu sudah main bola sejak jam 6 tadi dan sekarang masih. Nah, terus jam 10 ditanya saya teman saya, loh, kok sudah main bolanya? Capek kok? I have been playing football since 6 in the morning. Saya itu sudah main bola sejak jam 6. Ya, sekarang ya sudah capek, ya sudah selesai sekarang. Gitu ya, past perfect. Jadi, enggak sekarang lah, tadi jam 9 aja aku sudah selesai kok tadi. Selesainya mungkin jam 8.15 misalnya. Harus jam 6, 8.15 kan sudah capek. Jam 9, tadi jam 9, kamu lagi ngapain? I had been playing football since 6 in the morning. Tadi itu aku udah main bola sejak jam 6. Jadi pas jam 9 udah selesai. Misalnya aku istirahat. I took a break at 6.
because I had been playing football since 6 in the morning, misalnya. I took a break at, oh, at 6 one. I took a break at 9 because I had been playing football since 6 in the morning. Saya tadi jam 9 tadi istirahat karena saya sudah bermain bola dan sudah selesai. Sudah bermain bola sejak jam 6. Jadi jam 9 sudah selesai. Itu konteksnya. Sekarang kita ke nomor 4. Belum. Yang future tapi yang perfect. Nomor 11. Future itu akan, perfect itu sudah. Akan tapi sudah. Bentuknya subject plus will have plus P3. Contohnya, he will have played football. He will have played football. Dia, sorry salah ini, harusnya future perfect continuous tadi kan sudah nomor 11. Nomor 12 yang akan kita bahas. Future perfect continuous. Future itu akan, perfect itu sudah, tapi continuous masih berarti. Jadi nanti itu akan sudah, tapi masih gitu. Bentuknya subject plus will have been plus hoping. Contohnya, he will have been watching the TV for 50 minutes. Tapi masih loh ini. Ceritanya gini misalnya. Teman saya Anton itu dia tiap hari jam 10 malam sampai jam 11 itu nonton Lapor Pak. Tiap hari jam 10 sampai jam 11 itu nonton Lapor Pak. Nah, kalau teman saya ada yang gini, ada yang mau ngejak Anton keluar jam 10 lewat 50. Jam 10 lewat 50, aku mau ngajak keluar Anton, teman saya bilang gitu. Terus saya bilang, he will have been watching the TV for 50 minutes. Dia akan sudah melihat TV selama 50 menit. Tapi masih loh ya. Wong dia nontonnya sampai jam 11. Jam 11 baru selesai Lapor Pak, terus dia sudah. Kamu kalau mau ngejak Anton keluar ya jam 11 aja. Kalau jam 10 lewat 50, he will nanti dia akan sedang melihat TV, dia akan sudah melihat TV selama 50 menit. Dan masih. Itu contohnya konteksnya. Sekarang sudah 12 ya. Ya, saya ulangi lagi. Tenses itu bentuk yang besar atau jenis yang besar ada 3, present, past dan future. Masing-masing jenis yang besar ini punya jenis yang lebih detail, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Jadi ada simple present, ada present continuous, ada present perfect, ada present perfect continuous. Continuous itu cirinya be plus verbing, perfect itu cirinya have plus V3. Kalau perfect continuous berarti cirinya be, cirinya have plus B plus verbing. Tapi karena F-nya harus diikuti V3, berarti bukan B tapi bin. Nah, jadi perfect continuous cirinya F plus bin plus verbing. Yang jenis past juga ada 4. Ada simple past, past continuous, past perfect continuous. Sama kayak tadi, continuous itu cirinya ada be plus verbing, berarti kalau past continuous, was atau were ditambah verbing. Perfect, cirinya ada have plus V3, berarti kalau past perfect, ya had, bukan have. Had ditambah V3. Kalau past perfect continuous, ya past perfect continuous berarti had ditambah bin ditambah verbing. Simple juga gitu, punya ada 4 bentuk yang lebih detail. Berikutnya kan berarti sudah 12. Ada 3 jenis yang besar, masing-masing punya 4 jenis, berarti kan sudah 12. Tinggal 4 sisanya, ini juga gabungan dari yang di atasnya. Kita mulai dari nomor 13, ada past future. Past itu berarti kan dulu. Future itu akan. Dulu tapi akan.
bentuknya subjek ditambah would ditambah V1A. Would ini kan bentuk lampau dari will. Will itu kan menunjukkan akan. Tapi ini dilampaukan jadi would. Jadi dulu, tapi akan. Contoh, I thought that I would leave in 1 hour. I thought that I would leave in 1 hour. Saya bilang saya akan berangkat 1 jam lagi. Tapi ini pas, tapi ini dulu. Misalnya gini, pas waktu jam 8, saya bilang ke teman saya akan berangkat 1 jam lagi. Jam 8 itu, berarti berangkatnya kan jam 9 nanti. Nah, pas setengah 9, teman saya nanya, loh, kamu kok belum berangkat? Nah, terus saya bilang, I told that I would leave in 1 hour. Kan saya bilang, kan tadi saya bilang saya akan berangkat 1 jam lagi. Awang ini baru 8:30, saya belum berangkat. Tadi jam 8 kan saya bilang saya akan berangkat 1 jam lagi. I told that I would leave in, that I would leave in 1 hour. Tadi jam 8. I told that I would leave in 1 hour. Nah, sekarang 8:30 ya, belum berangkat no. Itu ya konteksnya I told that I would leave berarti tadi saya bilang saya akan berangkat 1 jam lagi. Nomor 14 sekarang, past future continuous. Ini juga past future, dulu akan tapi continuous. Dulu akan sedang gitu. Bentuknya subjek plus should atau would ditambah be ditambah being. Contoh, I thought that I would be doing my work all the day long. Saya tadi bilang saya akan sedang mengerjakan mengerjakan pekerjaan saya sepanjang hari. Jadi jam 8 pagi saya bilang ke teman saya, nanti aku seharian ini mau ngerjain pekerjaan saya. Terus jam 10 teman saya nanya, what are you doing? Ya, I am doing my work. Terus jam 12 teman saya nanya lagi, what are you doing? I am doing my work. Jam 3 teman saya nanya lagi, what are you doing? I am doing my work. Nah, teman saya kesel, kok kamu jawabannya saya sama terus toh. Dari tadi setiap ditanya jawabnya aku sedang mengerjakan pekerjaanku sepanjang aku sedang mengerjakan pekerjaanku. Ya, terus saya bilang, I told that I would be doing my work all the day long. Tadi kan saya bilang saya akan sedang mengerjakan PR saya, mengerjakan pekerjaan saya seharian. Jadi kalau jam 10 ya saya sedang mengerjakan kerjaan saya. Jam 3 sore ya saya sedang mengerjakan pekerjaan. Tadi saya bilang saya akan sedang mengerjakan kerjaan saya sepanjang hari kok. Kan gitu. I told that I would be doing my work all the day long. Berikutnya nomor 15, past future perfect. Past itu dulu, tapi future itu akan, tapi perfect, tapi sudah. Dulu, akan, sudah. Gitu. Bentuknya subject ditambah should atau would ditambah have ditambah V3. Contoh, she said that she would have done her homework. She said, dia bilang, bahwa dia akan sudah mengerjakan, selesai maksudnya, sudah mengerjakan PR-nya. Misalnya, teman saya mau ngejak Nita keluar. Aku mau ngejak Nita keluar. Jam berapa? Ya nanti sekitar jam 5. Oh, jangan. Nah, kenapa? Dia kan belum selesai ngerjakan PR kalau ngerjakan kerjaan kalau jam 5. Tadi itu dia bilang dia akan sudah selesai mengerjakan kerjaannya jam 7. Jadi kalau jam 5 jangan diajak keluar belum selesai. Ya she said, si Nita tadi bilang, she said that she would have done her homework at 7. Dia akan sudah selesai mengerjakan pekerjaannya jam 7. Kalau jam 5 ya jangan, belum selesai. Itu ya konteksnya. She said that she would have done her work at 7. Dia akan sudah selesai, akan nanti akan sudah. Dia bilang dia nanti akan sudah selesai. Berikutnya nomor 16, past future perfect continuous. Past itu dulu, future itu akan, perfect itu sudah, tapi continuous, tapi masih. Jadi dulu itu akan sudah
tapi masih. Dulu loh ya, sekarang mungkin sudah enggak. Bentuknya subject plus would have been plus verbing. Contoh, he said that I should have been, ini kalau kok he jadi I ya. He said that he harusnya. He said that he should have been working here for 2 hours by the time. He said that he, saya ganti he ini ya, kalau I sulit konteksnya. He said that he should have been working here for 2 hours by the time. By the time itu pada waktu itu misalnya jam 10. Dia kan kerjanya kan mulai jam 8. Ini si Anton ini misalnya. Anton itu bekerja mulai jam 8. Jadi kalau jam 10 dia masih dan dia sudah 2 jam dan masih. Tadi jam 10 sih tapi. He said that he should have been working here for 2 hours at 10. Ada jam 10. Tadi jam 10 itu Anton sudah mengerjakan pekerjaannya selama 2 jam. Itu kira-kira dan masih gitu ya, karena pas future perfect continuous dulu akan sudah dan masih gitu. Agak rumit sih tenses itu, karena di kita bahasa Indonesia kan nggak ada tenses kayak gini. Kita nggak konsep, tidak punya konsep tenses kalau kita membicarakan suatu kejadian. Jadi kalau kita coba berpikir secara bahasa Inggris itu kadang agak rumit. Tapi ya nggak semua sih, kalau yang simple present, simple past gitu itu kan ya nggak rumit itu sih. Present continuous itu gitu itu kan nggak rumit. Past continuous juga nggak terlalu rumit. Kalau yang past future perfect continuous ya kayak gini-gini itu rumit jadinya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang 16 tenses. Kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah jam 14.30. Kita selesainya kan jam 14.40 ya. Berarti ini kan tinggal 10 menit. Saya foto dulu. Kita foto dulu sekarang. Silakan dinyalakan kameranya. Terus habis foto ini, terus nanti saya absen. Oke, sudah. Saya foto sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke. Thank you. Foto yang kedua sudah. Sekarang saya absen yang kedua. Anes Nur Fadila. Hadir, Pak. Hadir. Anggi Aulia Dewi. Ini Anggi. Anggi Aulia Dewi. Hadir, Pak. Kok lama ya jawabnya. Ayu Jumimbar. Hadir, Pak. Oke. Berliana Sekar. Hadir, Pak. Mana kok nggak kelihatan wajahnya? Ya. Disti Rahma. Disti kok nggak ada suaranya? Nggak keluar ya suaranya. Disti. Kenapa nih kok nggak ada suaranya? Disti, coba dicoba lagi. Nggak ada suaranya ini Disti. Mic-nya bermasalah ini kayaknya. Coba dibetulkan lain kali ya, dibetulkan atau ganti HP atau apa yang ada suaranya, jangan yang ada suaranya gini dipakai, jangan. Ya oke okay, Disti, nggak apa-apa kali ini, nanti tapi lain kali dibetulin ya atau ganti HP.
Next, Dwi Ayu Sulistyaningrum. Hadir, Pak. Diah Suryandari. Hadir, Pak. Erni Safitri. Enggak ada, tadi juga enggak ada. Fiona Devi. Hadir, Pak. Hardika Putra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Maulana Adi Nugraha. Hadir, Pak. Mia Nur Habsari. Hadir, Pak. Nadila Salsabila. Hadir, Pak. Orisa Yasmin. Orisa Yasmin mana? Enggak ada, tadi ada. Masuk, ini dianggap enggak masuk kalau cuma ke absen sekali. Resa Nanda. Hadir, Pak. Resa Setio. Hadir, Pak. Rina Dwi Siti. Hadir, Pak. Rizky Maulida. Hadir, Pak. Rizky Wulan. Hadir, Pak. Sandra Devi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sally Nur Permata. Hadir, Pak. Tadi kenapa yang awal tadi telat kok kamu, Sally? Maaf Pak, tadi ada gangguan sinyal jadi susah masuk. Ya berarti kamu cuma ke absen sekali, berarti tidak masuk. Jadi yang cuma ke absen sekali gini, setelah kelas selesai tolong menghubungi saya ya. Harusnya Erni Safitri ini juga yang tadi di awal sudah saya sampaikan yang tidak masuk. Atau cuma ke absen sekali, maksudnya belum ke absen dua kali, segera menghubungi saya. Nanti boleh setelah kelas ini selesai menghubungi saya, Sally Nur, sama Erni kalau bisa. Session Farah. Hadir, Pak. Yeni Nur Habsari. Hadir, Pak. Rani Kusumawardani. Hadir, Pak. Nanda Putra Ramadan. Hadir, Pak. Ya, oke. Sudah absennya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu sekitar 5. Pak, maaf, Pak. Kenapa? Pak, permisi, Pak. Tadi pas Bapak manggil, ya. Pas Bapak manggil sinyal saya lagi jelek, Pak. Ya, habis ini kamu menghubungi saya ya. Karena kamu cuma ke absen sekali. Oh ya Pak, makasih. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi, sebentar saya share screen lagi. Ya, ini tadi sudah. Kita ke gambar berikutnya. Ya, ini. Aduh. Ya, ini ya. Ini ada 23 helping verbs. 23 kata bantu. Kata helping verb atau disebut juga auxiliary verb. Kata bantu ya artinya ya, auxiliary verb atau helping verb. Ada 23 di sini. Yang pertama, kelompok yang pertama ada is, am, are, was, were. Kelompok yang ini to be, ini berarti bentuk dari be, kelompok pertama ini. Kelompok yang kedua, can, could, shall, will, should, would, ini model. Kelompok ketiga, be, been, being. Nah, ini juga bentuk dari be ini. Masih satu kelompok sama yang pertama tadi. S, M, R, was, were, be, been, being. Nah, itu bentuk dari be. Yang nomor dua ini juga sekelompok dengan yang nomor enam. May, might, must, itu kan model. Jadi can, could, shall, will, should, would, may, might, must, ini model. Terus nomor empat, did, does, ini ya
ya bentuk dari do. Ini apa? Auxiliary verb juga. Have, had, has. Ini bentuk dari have. Ini auxiliary verb juga. Jadi nomor 1 dan nomor 3 itu bentuk dari be. Nomor 2 dan nomor 6 itu model. Nomor 4 itu bentuk dari do. Nomor 5 bentuk dari have. Kayaknya waktunya hampir habis ini. Minggu depan kita lanjutkan. Saya akan bahas satu persatu helping verb-nya. Helping verb, kata bantunya itu kegunaannya gimana atau kapan. Kita bahas lebih detail lagi minggu depan karena ini waktunya hampir habis. Tapi ada pertanyaan sebelum kita akhiri.